Dalam pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa PNS dapat beralih status menjadi pegawai otorita IKN atau penugasan dari instansinya. Dengan peralihan status tersebut, maka PNS yang bersangkutan dinyatakan berhenti atau berakhir masa baktinya. Dalam hal ini, pemberhentian dilakukan secara hormat dan diberi hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara PNS yang mendapat penugasan bisa kembali ke instansinya masing-masing apabila belum memasuki masa pensiun. Kemudian untuk PPPK dapat dipekerjakan dalam bidang tugas khusus sesuai dengan keahliannya. PPPK diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Otorita IKN. Ketentuan mengenai syarat pengangkatan dan pemberhentian ASN di lingkungan Otorita IKN diatur dalam Peraturan Kepala Otorita IKN. Dikutip dari tribunnews.com, perpres tersebut juga mengatur terkait kepala otorita dan wakil kepala otorita. Pada pasal 9 ayat 1 disebutkan, kepala dan wakil kepala otorita ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Meski begitu, harus melalui diskusi terlebih dahulu dengan DPR. Kemudian dalam pasal 9 ayat 2, kepala dan wakil otorita memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Hanya saja di pasal 9 ayat 3, kepala dan wakil otorita yang telah dilantik juga dapat diberhentikan oleh presiden sewaktu-waktu. Thank you.